Peraturan Mesyuarat. Peraturan Mesyuarat 20. 20? 20 dan juga Peraturan Mesyuarat 14.1G. Tuan Yang Dipertua, saya bangun di bawah Peraturan Mesyuarat ini kerana ia berkait rapat dengan soalan saya juga yang secara kebetulan bernombor 116 hari ini dan soalan saya pada hari terakhir bernombor 104. Kalau kita rujuk kepada sidang parlimen yang lepas, Datuk Yang Dipertua, kalau Datuk Yang Dipertua ingat, saya pernah merujuk Menteri Keuangan ke Jawatan Kuasa Khas kerana memberikan jawapan yang bercanggah dengan Menteri Hal Ehwal Sabah berkaitan dengan isu 112C dan 112D. Semalam kita menerima, Datuk Yang Dipertua, menerima satu statut baru yang mana berkait rapat juga dengan soalan yang saya pernah keluarkan sebelum ini, iaitu warta rahsia yang telah diberikan oleh jawapan yang berhormat Menteri Keuangan kepada saya sewaktu saya merujuk beliau, dan saya diberikan dengan warta rahsia berkenaan dengan pemberian geran khas Sabah. Dan semalam kita menerima statut baru. Dan nampak, Datuk Yang Dipertua, kalau saya tengok kepada aturan dia, nampak teratur pada 14 hari bulan April 2022, Perdana Menteri telah berbincang dengan Ketua Menteri Sabah dan bersetuju dengan statut baru ini. Dan pada 17 hari bulan 4, warta 112 dikeluarkan, dipersetujui. Dan semalam, bertarikh 1997, warta 200 Parlimen, statut baru telah diluluskan dengan membatalkan warta 1970. Jadi persoalan saya, Datuk Yang Dipertua, apabila saya melihat statut baru ini, yang menarik perhatian saya adalah tarikh di mana, kalau saya boleh bacakan dengan izin, diperintahkan oleh Dewan Rakyat untuk dibentangkan di atas meja mesyuarat 29 hari bulan September 1971. Dan saya buat kajian, Datuk Yang Dipertua. Pada tahun 1971, ada 3 sesi sidang parlimen dilakukan pada tahun tersebut. Sidang pertama pada 20 Februari tahun 71 sehingga 19 Mac tahun 1971. Sidang kedua pada 5 Julai 1971 sehingga 30 Julai 1971. Dan kemudian ke sidang ketiga pada 8 Disember 1971 sehingga 17 Disember 1971. Persoalan yang saya ingin bangkitkan, Datuk Yang Dipertua, bagaimana mungkin warta yang diberikan kepada saya ini, statut pada tahun 1971 ini dibentangkan di mesyuarat Dewan ini pada 29 September 1971 pada ketika tidak ada manusia berada di dalam Dewan Parlimen ini. Jadi ini persoalan dia. Ini melibatkan hak Sabah 40%. Sebab itu saya ingin nyatakan di dalam Parlimen hari ini, di mana melalui pembatalan warta 1971 ini terbukti Kerajaan Persekutuan telah mencuri hak negeri Sabah di dalam parlimen, di dalam Dewan Rakyat ini. Dan inilah yang ingin kami bangkitkan. Saya ingin tanya kepada Menteri Keuangan, apa sebab pada tahun 1971, 29 September dibentangkan warta yang pada ketika itu tidak ada persidangan dilakukan, dan kepada siapa mereka bentangkan, dan siapa yang bersetuju terhadap warta ini? Dan ini yang kita ingin, sebab ini berkait rapat dengan hak kita. Dan oleh kerana soalan yang saya buat itu, Datuk Yang Dipertua, perihal sidang lepas, warta yang dirahsiakan menjadi persoalan kepada saya. Bagaimana mungkin warta ini yang saya cari sebelum ini, researcher-researcher kita cari sebelum ini tidak jumpa, dan suddenly hari ini kita jumpa di library parlimen ini. Jadi saya minta penjelasan daripada Menteri Keuangan kerana ini melibatkan hak negeri Sabah. Dan di sini juga saya ingin rekodkan, Datuk Yang Dipertua, jika benar Ketua Menteri Sabah bersetuju terhadap jadual baru ini dan mengabaikan dari segi porsi dia tentang hak Sabah ini, saya menuntut rakyat Sabah menghukum Kerajaan GRS kerana telah mengabaikan dan menidakkan hak Sabah bersekongkol dengan Kerajaan Persekutuan. Terima kasih, Yang Mohd. Itu bukan point of border sebenarnya, Yang Mohd. Saya tak faham satu pun yang Berhormat kata tadi sebab saya tak baca lagi warta yang 1971 dan warta yang semalam ni. Lain kali, Yang Berhormat, sekiranya ada point of order yang sebegitu detail, saya pohon Yang Berhormat jumpa saya dulu. Semua Yang Berhormat, ya. Sebab kalau diserahkan kemarin, Datuk Yang Dipertua. Kalau di UK, House of Commons, praktisnya kalau point of order tu penting dan amat detail, mereka selalunya berjumpa dengan speaker dulu. Supaya speaker boleh faham apa yang akan dinyatakan dan boleh dibuat ruling.
mungkin saya boleh mengajak Menteri Halilawar Sabah Datuk Seri, Tan Sri, bersama-sama saya dengan jumpa dengan Tan Sri lah. Jumpa saya dulu. Saya minta Yang Berhormat Menteri Halilawar Sabah berjumpa dengan Tan Sri selepas ini untuk melihat perkara ini. Yang Berhormat. Tak naklah ucapan sebegitu. Boleh jumpa saya dulu, bagi saya faham dulu. Ya. Terima kasih.